Kita langsung ke lokasi bengkel truk oleng di Sokra Suku Simulator Sobat MB. Jadi jangan di skip videonya ya. Kita akan lihat. Hoi, oke sobat MB, balik lagi di TB Gaming bareng Sakuroy. Nope. Dan ini adalah salah satu mekanik handal di Sakura Simulator ya. Hari ini kita berdua bakal ngasih lihat ke kalian nih, ada bengkel mobil baru di Sakura Simulator. Sebenarnya ini bukan bengkel mobil biasa ya. Ini bengkel truk juga, truk oleng ya. Dulu pernah kan kita bikin truk oleng, bikin review truk olengnya. Nah, sekarang nih kita bakal menengok atau melihat seperti apa bengkel truk oleng di Sakura School Simulator. Gimana bro? Udah siap bro? Haha, pasti siap dong bro kita. Yaudah, ayo kita kesana. Hei, pastinya kah? Semangat banget. Baru nyadar nih, lihat nih. Tinggi badan Sakuroy sama ini, apa namanya, Pak Bengkel ini, Pak Mekanik ini, ternyata beda jauh sobat MB. Kenapa ya? Ya mungkin karena dia ini mekanik, jadi kan suka apa ya, menggunakan otot gitu loh sobat MB. Jadi dia ini lebih keker gitu ya. Oke sobat MB, jadi kita akan langsung ke sana berdua. Ayo bro. Jadi kita akan langsung ke sana. Tapi kalau kita lari-lari capek lah ya. Lokasinya juga lumayan jauh di sini. Dari sini tuh hampir 5 menitan ya. 5 menit kalau di Sakura School Simulator, kalau kenyataan pasti lama banget sobat MB. Jadi kita akan pinjam mobil, pinjam salah satu mobil di Sakura Motors supaya kita bisa kesana naik mobil biar cepet sobat MB. 5 menit kemudian. Nah oke, kita pinjam mobil dulu. Bro, aku pinjam mobil dulu ya, boleh? No! Emangnya mau kemana bang? Kok kayaknya buru-buru gitu? Gak kemana-mana sih ini loh. Mau lihat bengkel truk oleng baru di Sakura School Simulator. Hah? Bengkel truk oleng? Emang ada ya bang di Sakura Simulator? Kok baru denger nih saya? Ya ampun, padahal kamu kan marketing showroom, masa nggak tahu soal perbengkelan ini? Ya gimana nih bro, masa kalah dengan ini sih? Ya kamu nggak tahu ya, bener-bener nggak tahu? Iya bang, beneran nggak tahu. Saya baru dengar ini dari abang loh, kalau di Sakura Simulator ini ada bengkel truk oleng. Ya udah gini aja, kita kesana bareng-bareng bertiga, oke? Gimana? Mau nggak? Wah, boleh juga tuh bang idenya. Ya udah, saya ikut kesana ya. Oke lah, siap gas ya. Kita pakai mobil sedan ini aja biar lebih terlihat mewah. Tuh, udah masuk semua? Oke, udah. Ayo pelan-pelan ya. Kita langsung ke lokasi bengkel truk oleng di Sakura School Simulator Sobat MB. Jadi jangan di skip videonya ya. Kita akan lihat. Lihat. Aduh, astaga. Ya ampun. Tuh, penyok kan? Ya, nggak penyok nih. Iya, mobil ini kuat banget ternyata Sobat MB. Padahal tabrakannya lumayan kenceng ya, tapi kuat banget nih ya. Oke, lanjut gas. Tenang Sobat MB, pelan-pelan kita akan menuju lokasi. Jadi buat kalian, sekali lagi jangan di skip videonya ya. Kalau bisa di like, di share videonya ke teman-teman kalian yang lainnya. Tenang-tenang Sobat MB. Lokasinya ini ada di dalam sekolah, di belakang sekolah Sakura. Stop. Wah, belolo. Malah ngedrift Sobat MB. Biasa, nyamannya juga kita pakai mobil baru, jadi lebih enteng gini sobat MB mainnya. Aduh, ya nggak gini juga kali mainnya. Tapi gimana lagi sobat MB, ini karena licin banget jalannya. Aduh. Ya mudah, itu dia, itu udah kelihatan tuh bengkelnya. Udah kelihatan sobat MB, tenang, udah kelihatan ya. Sabar tuh, bengkelnya udah kelihatan. Iya, jadi gini, stop. Waduh. Untung remnya pakem banget ya. Keluar Sobat MB, keluar. Semuanya keluar. Nah ini nih, ini tepatnya adalah bengkel truk oleng di Sakura School Simulator. Lihat nih bannya ini. Ini habis ditambal nih Sobat MB kayaknya ya. Ada tambal bannya di sini. Jadi buat kalian nih yang mengalami ban rusak atau mobil-mobil error, ya bisa datang ke sini Sobat MB untuk memperbaiki. Gak hanya di repair shop ya, tapi di sini juga memperbaiki segala macam kerusakan yang Sobat MB lihat nih. Ini adalah bak dari truk oleng yang dicopot untuk sementara waktu karena mengalami kerusakan, ini direnovasi nih Sobat MB. Tuh kan, ada segitiganya. Coba kita lihat dari atas biar lebih kelihatan lagi. Tuh, ini tampilannya Sobat MB. Ini bak truknya kan ya. Tuh, ini dicopot masih diperbaiki. Terus yang ini bak truknya juga masih kosong. Ini mau direnovasi karena kemarin banyak karatannya Sobat MB. Dan ini dari kayu kayaknya Sobat MB.
Tapi gede banget ya truknya ya. Hah? Gede banget nih truknya. Kalau misalkan ini ada kepalanya, ini kan belum, ini kan tanpa kepala kan ya. Kalau ini ada kepalanya pasti gede banget ya. Ih, keren banget nih. Terus ini ada nih yang kecil. Nah, ini buat mobil nih Sobat Tempe. Bagus, bagus, bagus. Tapi ngomong-ngomong kepala truknya mana Sobat Tempe, kok nggak ada sih? Atau jangan-jangan masih perbaikan ya? Oke, ini tuh, ini semua kayak gudang itu Sobat Tempe. Bengkel sekaligus gudang, tempat penyimpanan atau tempat buat mobil-mobil rusak ya, mobil-mobil rongsok gitu, taruh di sini. Kita lihat lagi ke belakang. Kalau ke belakang ini ada apa aja Sobat Tempe? Aduh, gak bisa lewat ya. Nggak coba lewat. Iya, iya. Nah, ini rak isinya roda semua, isinya ban semua. Tuh kan, isi ban semua. Ini kayaknya gudangnya sekolah STM Sobat Tempe. Sejak kapan Sakura Sekolah Motor ada sekolah STM-nya ya? Bro, gimana bro? Ini orangnya kok gak ada sih yang jaga? Gak tahu juga ya. Entahlah, di mana nih kok gak ada yang jaga? Padahal kita mau tanya-tanya ya. Iya, kemana ya orangnya ya? Enggak ada sih. Ya ampun, padahal penasaran banget loh. Ini kalau ada kepalanya itu kan bisa dipasang nih ya, yang truk oleng ini. Kira-kira di mana Sobat Tempe? Waduh, bentar kita cari dulu di sekeliling sini, barangkali ada Sobat Tempe. Kita akan cek, tenang, santai. Di mana Sobat Tempe ya? Ini juga belum dikasih pagar kayaknya Sobat Tempe. Jadi kalau ini udah ada pagernya, wah tambah mantep lagi kan. Tapi ini kayaknya enggak ada Sobat Tempe. Ini cuma berada di belakang aja. Di depan sini udah gak ada pagar, gak ada lokasi lagi. Cuma itu aja lokasinya. Mantep. Nah, ini action drive kenapa ngikutin mulu ya? Loh, bisa masuk padahal jauh Sobat Tempe. Astaga, tadi ngebug ya. Nah, ini Sobat Tempe, kalau kalian mau kesini nanti pakai show ID-nya. Sekali lagi kalau misalkan kalian pengen main juga, ini nanti bisa kalian tambahin juga nih, tambahin bug barangkali ya, ditambahin kepala, maksudnya tambahin kepala truk gitu biar keren ya. Berlama-lama kemudian, Sobat Tempe, nanti Bang Tempe kasih tahu ID-nya langsung ya. Ini orang-orangnya pada kemana, kok nggak ada Sobat Tempe ya? Heran nih, kok nggak ada, ditinggal gitu loh Sobat Tempe. Padahal ini kan waktunya jam 10 warungnya rame-ramenya nih Sobat Tempe, tapi mekaniknya kagak ada. Jangan-jangan mekaniknya lagi beol ya, atau kemana ya? Ini kita tanya yuk. Mbak, numang nanya nih Mbak. Mbak. Iya Bang, ada apa Bang? Ngomong-ngomong ini, yang jaga bengkel ini kemana sih? Kok gak ada orangnya? Oh, tadi katanya perutnya mules Bang, kebanyakan sambel dia. Mungkin lagi di belakang lagi beol. What the fuck? Astaga, pantesan gue nyariin kemana, gak ada. Ternyata lagi beol. Tapi keren banget Sobat Tempe. Kok bisa ya di sini dibikin bengkel truk oleng gitu ya? Enggak kepikiran nih Bang Tempe, serius ya. Apalagi kalau ada tambal bannya. Waduh, mantap ya. Coba kalian kalau mau tahu ID-nya nanti silakan dikasih tambal bannya, peralatan tambal ban biar lebih keren ya, tambal ban truk gitu ya, truk oleng gitu. Nah, ini Bang Tempe kasih tahu ID-nya biar kalian juga bisa mainin, biar kalian juga bisa seneng seru-seruan gitu di Sakura Simulator, karena di game Sakura Simulator apapun bisa dilakuin Sobat Tempe, bisa jadi apapun gitu ya. Nah Sobat Tempe, ini ID-nya 29164922762815, markas bug truck dari Electronic Channel. Bisa kalian download Sobat Tempe ya, bikin kalian apa? Kalian bisa bikin drama di sini atau sekalian tambahin properti tambal bannya ya, pasti lebih keren lagi Sobat Tempe. Nah buat kalian ini yang punya ID, silakan komen di bawah ya. Jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan update terbaru selanjutnya dari Sakura School Simulator dan Tempe Gaming. Oke, see you next time. Bye-bye.